Halo guys, welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, sorry banget ya karena aku jarang banget update video Harvest Town. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi karena hari ini ada event guys. By the way, di sini kita bakal membicarakan tentang basement. Ada yang tanya kak, basementnya untuk apa kak? Okay, by the way, basement ini kalian jangan lupa dulu ya subscribe dan belnya di notifikasinya di on biar kalian mendapatkan info terbaru dari Rainbubble kalau setiap kali saya upload video. Okay, jadi ini bakal aku coba taruh chestnya guys. Jadi aku nggak tahu masih ngebak apa enggak ya gitu ya. Kayaknya aku masih ngebak guys. Masih ngebak. Jadi tempat cebas mount ini sebenarnya bisa taruh chest dan mount kita seperti skateboard, bicycle itu ya, T-Rex, apalagi ya, banyak sekali ya, reindeer gitu ya. Tapi sayang sekali sekarang masih ngebak, jadi saya nggak bisa apa-apa. Oke, jadi lanjut aja, kita sekarang bakal membicarakan tentang event. Oke. Jadi bentar lagi ada lagi yang oke, aku bakal emailnya bentar. Oke, jadi di sini guys ada juga yang tanya kak gimana cara mendapat sekali menyiram bunga itu 4 balok gitu, sekali siram 4 balok gitu. Oke, ini caranya harus upgrade ya guys ya, kalian harus upgrade dulu watering can-nya ke dark gold ya, ke level dark gold gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita bakal membicarakan tentang event. Kali ini benar-benar mau membicarakan tentang event guys. Oke, jadi kita mulai. Jadi kalian klik bagian sini guys, ini eventnya. Oke, jadi bakal saya memperjelasin satu per satu. Jadi di hari pertama, by the way, kita klaim dulu uangnya. Farming Tycoon. Farming Tycoon ini disuruh kita harvest crops 50. Jadi kita cukup harvest 50 guys. Oke, nanti bakal dilanjut lagi sama player lain. Jadi lebih banyak yang bermain, kita lebih beruntung, lebih banyak mendapatkan hak coin. Itu loh eventnya guys. Jadi beruntung banget guys, lebih banyak main kita lebih banyak dapat hak coin gitu. Oke, ini kan yang udah saya harvest ya. Jadi ini hak coin yang saya dapat. Oke. Dan yang ini guys, yang bagian ini semua dari player lain, teman-teman lain yang melakukannya. Jadi kita tinggal claim aja guys. Wow, ini beruntung banget guys. Kalau kalian nggak ngikuti event ini sayang banget guys. Oke, jadi kita tinggal claim gitu aja guys. Ya, jadi makin banyak orang main, makin beruntung. Oke, jadi ini hakunya aku claim dulu ya guys ya. Wow. Jadi ajak teman banyak yang main guys, sharingnya, sharing videonya biar banyak teman main juga gitu, mereka juga mengikuti event ini. Oke, sekarang kita bicarakan tentang di hari kedua. Oke, collect produk sebanyak 30. Jadi koleksi produk itu caranya yaitu mengambil barang-barang yang sudah siap di workshop ya. Ini produksi-produksi yang sudah siap dari workshop ini sebanyak 30. Jadi workshop apa aja boleh, yang penting produksinya sudah bisa diambil, diklaim sebanyak 30. Oke, jadi nanti bisa lagi dilanjut sama player lain. Jadi ini aja misinya. Oke, untuk hari ketiga, send ship orders sebanyak 3 kali. Oke, jadi di sini kita tinggal klik bagian sini guys. Oke, ordernya diklik, jadi please ship order. Oke, di sini kalian ini seperti ini saya udah lewat dua. Oke, jadi kalian tinggal siapin aja orderan yang dia mau, kita kirim aja, send aja langsung aja sebanyak 3 kali ya guys ya. Oke, jadi ini untuk hari ke-3. Oke, sekarang hari ke-4 ya. Oke, hari ke-4 itu adalah amount of lodging. Amount lodging itu 30. Berarti kita harus menebang pohon, guys. Jadi mungkin ada yang nggak tahu ya di mana cara pohon menebang, tempat-tempat pohon yang bisa ditebang. Kalian bisa nonton kembali video aku cara menebang pohon di danau. Oke, di tepi danau. Di situ di belakangnya ada kasih tahu di mana aja ada tempat pohon yang bisa kita tebang. Oke, jadi di sini nah, guys, ini masih belum tumbuh besar. Oke. Jadi di sini bagian sini, di bagian forest ini paling banyak pohon yang bisa ditebang. Oke, nah guys, ini nah ini banyak guys. Oke,
Jadi kalian bisa datang di hari ke berapa? Hari keempat ya. Oh, kalian bisa datang ke sini. Jadi kita tinggal klaim aja koin hakoinnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di hari ke ini. Ini ya pohon-pohonnya ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke hari kelima, yaitu send gift to NPC. Jadi kalian tinggal memberi kado kepada NPC sebanyak 10 orang, mau Fossi kek, mau Liao, Liwa, siapa, Mary, Andy, terserah, pokoknya 10 orang ya guys ya. Nah, itu aja yang harus kita lakukan di hari ke-5. Sekarang hari ke-6. Untuk hari ke-6 itu adalah mining any metal ore. Mining metal ore sebanyak 20. Oke, jadi mining ya tentu kita harus ke Ancient Mine, guys. Oke, jadi sekarang kita di Ancient Mine. Oke, jadi di sini kalian jangan lupa ya, setiap mau masuk bawa ini ya, transport scrollnya ya, jangan sampai terjebak nggak bisa keluar, nggak ada transport scroll. Oke, jadi di sini bakal saya mempercepatkan karena saya mau memberitahu di mana yang masuk dengan metal ore. By the way, jangan lupa aku udah fanpage-nya ya, namanya Facebook ya, kalian bisa cari Rain Bubble. Sama Instagram saya juga namanya Rain Bubble, jadi nggak susah-susah, Rain Bubble aja. Oke. Jadi gampang cari kan kalau udah tahu gitu. Kalau jadi kalian bisa ngikutin aja like page-nya karena di situ bakal sharing lagi di video-video konten video-video lain ya, bukan Harvestan aja. Oke, jadi bakal ini guys, ini ya yang namanya metal ore, itu copper ore, silver ore, gold ore, dan ini dark gold ore. Oke. Jadi ini ya guys ya, yang namanya metal ore sebanyak 200. Itu saja yang kalian lakukan. Oke, jadi kita keluar dan kita lanjut lagi di hari ke. Oke, jadi ini transport scrollnya jangan lupa, setiap kali mau masuk Ancient Mine transport scrollnya diambil. Oke, jangan sampai terjebak ke di dalam di dalam ini ya, nggak bisa keluar gara-gara nggak ada transport scrollnya, kasian banget. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi di hari ke-7, yaitu hari terakhir, yaitu caranya fishing sebanyak 10 ekor ikan. Oke, jadi fishing mungkin kemarin saya pernah mendapatkan kabar tanyanya, cara fishingnya gimana? Gimana load bednya? Oke, jadi kalian tekan fishingnya tag. Oke, sudah itu kalian ambil bednya, kalian tinggal klik load bed. Nah, udah siap itu, tinggal bed apa aja yang udah dibikin di Metal Workshop ya. Bed Workshop. Oke, jadi sekarang kita bakal ke tempat untuk memancing ikan. Jadi di sini saya bakal praktis di hari apa, lakukan apa aja. Jadi ini bukan hari ini ya, ini untuk hari ke-7 ya. Oke, jadi hari ke-7. Jadi lihat, jangan sembarang ini lempar baitnya, lempar fishingnya. Kalian lihat ada ikan loncat-loncat, nah bagian gini. Oke. Nah, kita dapat ikan large sebanyak 32 cm. Oke, jadi gampang banget cara memancing ikan, cuman caranya seperti ini guys. Oke, jadi hari ke-7 kita bakal mendapat candy treasure chest. Oke, sekarang kalian klik bagian sini guys. Di sini tempat kita menggunakan hakoinnya. Kita mau beli apa dengan menggunakan hakoin di sini. Jadi di sini kita bisa membeli blueprint sebanyak 500 hakoin. Nah, ini hakoin apa, blueprint candy rod blueprint. Blueprint. Oke, jadi banyak lagi seperti skin rumah, yang skin rumah saya itu kan fairy house. Oke, dan ini baju-bajunya. Oke, kalian bisa membelinya. Oke, ada lagi mon seperti reindeer, sekarang tinggal reindeer guys. Oke, dan ada lagi dekorasi. Kalau menurut saya dekorasi jangan, kalian mending beli pakai diamond kecuali dekorasinya nggak ada. Dan sini dapetnya Nadis Heart ya guys, kemarin Nina Heart, sekarang Nadis Heart. Oke, jadi kalian bisa membelinya dengan hakuin 188.
Oke okay guys, jadi oke okay guys, jadi by the way di sini kalian bisa membeli juga ini ya yang dasar kalian bisa klik di bagian sini guys. Di sini ada tulisannya Nutcracker ya guys ya ini ya. Itu kita bisa mendapatkan Gold Chest, Nutcracker Suit dan Special Made. Jadi itu dengan harga oke, bakal aku kasih lihat. Kalau teman-teman pingin mau Nutcracker Suit ya, kalian bisa beli di sini dengan seharga 14.000 guys. Oke, jadi misalnya kalau teman-teman pingin, kalian bisa beli ya guys ya. Oke guys, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa guys ya, like-nya, share, subscribe. Dan bell-nya diklik guys biar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari Rimbabo. Oke guys ya, jangan lupa ya share ke teman-teman yang bermain Hearthstone. Jadi lebih banyak yang mengikuti event, lebih banyak hardcoin yang kita dapat. Oke, thank you so much for watching and see you on next video. Bye bye.